Halo, masih bersama BHR09 di sini. Teman-teman, kali ini saya punya masalah dan ini pengalaman saya untuk connect WiFi, jadi WiFi-nya hilang. Mungkin teman-teman punya masalah yang sama atau serupa seperti saya di sini, teman-teman. Jadi ketika saya connect WiFi di sini ya. Nah, jadi ini tidak ada teman-teman. Tidak ada, hanya Bluetooth mode pesawat. Jadi ini hilang teman-teman ya. Di kemarin itu pengalaman saya itu, jadi ini saya menggunakan Windows 11 ya, Windows 11. Jadi ketika connect WiFi si software, beberapa software ini update ya. Jadi beberapa software ini update. Kemudian saya matikan ya. Jadi mungkin tertunda updatean itu, tertunda seperti contohnya di sini teman-teman bisa cek di sini update. Nah, jadi sini cek pembaharuan ya. Nah, ini kebetulan bahasa Indonesia, bahasa selain bahasa Indonesia juga sama sebetulnya teman-teman ya. Hanya beda bahasa saja. Nah, di sini teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi periksa pembaharuan di sini ya. Cek update, kemudian ada beberapa di sini yang minta diupdate. Ya, kalau misalkan ini hilang, teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana kalau ini hilang sedangkan tidak bisa connect WiFi atau connect internet untuk update-nya, untuk mendownload-nya ya. Jadi, teman-teman yang tidak punya router, maksud saya, bisa nebeng terlebih dahulu menggunakan kabelan. Jadi seperti itu. Oke, saya contohkan seperti ini teman-teman ya. Untuk kabelannya, jadi di sini. Jadi kabelannya ini, oke, saya cabut dulu sebentar ya. Saya cabut dulu. Nah, ini adalah kabelan. Nah, jadi ini kabelan. Kabelan yang tersambung ke router teman-teman ya. Nah, di sana. Ini routernya. Jadi kabelan dari sana itu bisa langsung ke sini, ke port LAN di sini ya. Jadi kalau memang ini tidak muncul, si WiFi ini tidak muncul karena belum diupdate, mau diupdate juga susah kan, tidak connect internet. Jadi caranya seperti ini ya, sambungkan ke port LAN, nanti akan terdeteksi secara otomatis ya. Dan ada juga yang bertanya kenapa harus pakai kabelan padahal sudah ada WiFi. Nah, jaringannya biar stabil, seperti itu maksud saya. Nah, jadi seperti itu, nanti dia akan tersambung secara otomatis di sini. Nah, ya. Jadi kelihatan kalau misalkan dia pakai kabelan ada seperti ini ya. Jadi kalau menggunakan WiFi langsung seperti ini. Nah, saya jelaskan kembali bagi teman-teman yang nggak punya kabelan ataupun nggak punya router, nebeng aja dulu ke internet terdekat ya. Jadi minta bang, minta buat bisa connect ke internet melalui kabelan saja gitu, ke port LAN, colokin di sini, kemudian teman-teman langsung download seperti itu ya. Nah, jadi kabelan itu adalah pengganti daripada WiFi langsung. Nah, pengganti daripada WiFi ini ya. Jadi teman-teman yang punya kendala ya, yang tidak tersedia di sini WiFi ini, hanya ada mode pesawat, Bluetooth dan sebagainya, tapi WiFi tidak ada, itu karena updatean softwarenya itu terpotong ya. Artinya ketika connect WiFi, update software kemudian dimatikan, otomatis kan dia tidak lanjut. Ya. Oke. Nah, di sini teman-teman ya. Ketika update WiFi itu teman-teman, kita ini pengalaman saya, pengalaman saya. Jadi connect WiFi, update secara otomatis, kemudian saya matikan, akhirnya terpotong kan, tidak lanjut. Ininya hilang. Si ini hilang nih. Hilang. Saya bingung. Mau connect WiFi nggak bisa ya, padahal kerjaan banyak. Akhirnya saya menggunakan kabelan tadi, kabelan saya colokkan di LAN, di port LAN maksudnya. Kemudian otomatis kan di sini langsung nih ada port LAN-nya di sini. Nah, itu bisa, baru bisa lanjut ke ini, upgrade, ke update beberapa software yang ada di window ini.
Nah, di sini adalah Windows 11 ini di Windows sebelum-sebelumnya di Windows 10 tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Di Windows 10. Tapi setelah upgrade ke Windows 11 terjadi beberapa software atau fitur atau apalah ya. Software ya tentunya sering terkendala terutama di bagian WiFi seperti ini. Banyak juga di bagian mikrofon ya terkendalanya. Tiba-tiba tidak bisa merekam suara. Ya, itulah teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Jadi kalau punya kendala seperti ini, silahkan minta dihubungkan dengan melalui kabelan. Ya, itu satu-satunya cara sebetulnya ya. Kalau bisa tidak bisa connect WiFi seperti ini ya. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine.